Bangunan yang berdiri sekitaran jalan utama Kota Kudus ini merupakan bangunan yang bersejarah dalam bidang telepon dan komunikasi. Dulunya, bangunan ini hampir setiap hari didatangi banyak masyarakat Kudus untuk memasang telepon di rumahnya, guys. Dan bangunan tiga lantai ini berdiri sejak tahun 90-an, lalu terbengkalai di akhir tahun 2007 lampau. Bangunan kosong dan ditinggalkan biasanya memiliki misteri yang terkandung di dalamnya. Kalau begitu, saatnya gue beraksi. Halo teman-teman semua yang SLT. Jadi saat ini gue lagi berada di depan gedung Telkomnya. Dan gue saat ini sendiri dan gue pengen masuk lewat samping. Gue harus manjat, guys. Jadi teman-teman semua jangan lupa di like, subscribe, oke? Okay? Oke, sekarang gue udah masuk nih teman-teman. So, gedungnya itu guys, ada berapa lantai tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Oh my god. Cuman kalau dari samping sini nih, udah ada pohon-pohon juga ya. Oh my god. Wow. Di samping sini teman-teman ada sebuah sumur sih, gue nggak tahu sumurnya di mana, tapi katanya sih ya ada yang pernah bunuh diri gitu men, pembantu atau pembantu rumah tangga di sini. Gokil men. Ini tampak depan begini cuy. Wow. My god. Halo? Halo? Anybody in here? Dan gue benar-benar sendiri ya, teman-teman. Jadi di sini gak ada siapa-siapa, men. Wah, masih ada properti ya. Wow. Everybody here? Ini masuknya lantai 2 mana ya? Oh, ini dia cuy. Let's. Toilet ya. Halo. Lumayan cukup gede juga ya, guys. Wow. Halo. Tapi sumpah demi apapun ya teman-teman ya. Jadi sayang sekali sih gedung-gedung kayak gini tuh kalau misalkan seandainya nggak dipergunakan dengan baik. Ini udah banyak vandalisme yang gue lihat. Wow. Menarik sih. Halo. Ada suara. Toilet. Kayaknya hampir sama juga ya. Bisa jadi sih. Cuma kalau untuk live streaming gue gak tahu nih teman-teman. Ini bakal wow. Sinyalnya bakal bagus atau enggak.
Halo? Anybody in here? Wow. Gue jadi ingat tempat aula seperti ini kayak di Bali. Ada sebuah gedung juga terbengkalai. So ini di Kudus ya teman-teman. Hampir sama ya ruangannya. Okay, fine. Wow, gila. Banyak suara-suara bergemuruh. Terus seperti yang kayak gini nih teman-teman nih, di tembok ini nih. Ini seni banget nih. Ada tai-tai burung atau tai-tai walet juga tuh, bintik-bintik. Wow, my god. Halo? Siapa? Ada suara toke. Gue belum ngerasain sesuatu sih di sini, walaupun sendokir. Anyway, teman-teman jangan lupa dong, guys, kasih rekomendasi tempat yang lebih menarik dan epic lagi sih buat Bugs gitu. Iya kan? Halo. Wow. Lumayan cuy, cuman pengap ya. Oh my god. Yes, yes, plafonnya juga udah lumayan cukup hancur. Tapi bangunannya masih oke banget sih, gua gak bohong, men. Ini apa nih, kabar. Yap, hancur banget di sini juga, di bagian sini nih. Hey! Halo? Oke, guys. Ya, guys. Palingan itu aja ya teman-teman ya semua. Makasih banyak yang udah stay tune. Jangan lupa di like, subscribe ke channelnya Bugs di YouTube. Dan kasih rekomendasi lagi. Kasih komentar kalian di bawah deskripsi teman-teman. So, thank you so much for holy support. Go there to explore again. It's just one of them.